Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Ababran. Kali ini saya akan coba membuat sebuah cor LDR. Jadi rangkaian ini memanfaatkan LDR untuk men-trigger atau menjalankan relay. Cor ini sangat sederhana, mudah dibuat dengan bahan yang relatif murah dan mudah didapat. Oke, kalau tidak kelamaan kita langsung saja ke pembuatan. Sebelum pembuatan kita siapkan dulu bahan, yaitu relay. Relay di sini kita menggunakan relay 8 kaki, kalau misalkan tidak ada bisa menggunakan yang 5 kaki sebanyak 2 buah. Kebetulan saya ini menggunakan yang 5 kaki. Kita gunakan 2 buah relay 12 volt. 12 volt. Elko 220 mikro 16 volt. Ya. 200. Transistor C9013. Dioda N4002. Dua buah LED. Dua buah lampu LED. Resistor 1 kilo dan sebuah LDR. Oke, untuk bahan cukup segitu. Oke, untuk bahan segitu aja. Kita lanjut ke pembuatan. Oke, pertama kita pasang dioda dulu. Ini. Lanjut kita pasang 220 mikro 16 volt. Ini. Kita sambungin dari sini, kaki ini ke kaki ini. Paralel. Lanjut kita sambungin kaki ini ke sini. Oke, lanjut. Sekarang kita pasang transistor. Seperti ini. Jadi untuk kaki tengah itu basis, kaki sebelah sini itu kolektor, dan ini emitor.
tampak muka ya. Nick mukanya. Basis, kolektor, emitor. Kita pasang bagian emitor ke kaki relay yang negatif. Ini positif dari dioda positif dan ini negatif ke sini. Pasang. Lanjut kita pasang resistor 1 kilo ke kaki basis emitor. Oke, sekarang kita sambungin kabel buat LDR ke kaki transistor basis dan kaki relay positif. Sambungin dulu ke kaki basis. Positif relay positif relay ini kaki basis transistor dan ke kaki positif. Oke, kabelnya kita sambungin ke LDR. Pasang satu lagi. Kita sambungin bagian tengah relay ini ke positif relay. Oke, seperti itu. Lanjut kita pasang power supply untuk positif, kita sambungin ke positif relay. Dan untuk negatifnya kita sambungin ke bagian emitor transistor. Ya, seperti itu. Oke, lanjut kita pasang resistor
siswa kedua ke negatif power supply. Ya, gitu. Kita pasang LED-nya untuk plus, ambilin ke relay. Untuk negatifnya, sambungin ke resistor. Satu lagi, pasang untuk plusnya atau positif kita sambungin ke relay. Negatifnya kita sambungin lagi ke resistor 2K2. Seperti ini. Kita coba sambungkan power supply. Oke, kita coba nyalain power supply. Kita tutup, apakah lampu ini bekerja saat LED kita tutup, LDR kita tutup. Oke, ini LDR dan keadaan gelap. Kita buka LDR, tutup lagi. Oke, jadi saklar menggunakan LDR ini sudah bekerja, kita tinggal sambungin ke radionya, radio HT-nya. Oke, kita lihat LDR-nya. Kita pasangkan di lampu ini ya. Saat menerima transmit, nah, lampu hijau ini kita pasangkan. Pasangkan di sini. Oke, kita pasang di sini LDR-nya ya. Oke, LDR sudah terpasang seperti ini. Nyalain dulu. Nyala ya. Oke, sudah berhasil pemasangan LDR. Sekarang kita lanjut pemasangan saklar PTT dari relay ya. Oke, untuk PTT TX kita masuk ke sini. Relay satu lagi, kalau yang ini sudah dipakai lampu, tinggal yang ini dan ini. Ini dan ini kita solder. Dulu lagi. Itu lagi. Sini. Oke. Selesai.
Kita coba. Oke, segitu aja video dari saya, cara membuat cor LDR. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.